Pendi. Kang Pen, konsepnya kumaha sih Pen ya, Kang Pen? Siga vintage gitu ya. Konsepnya wawarungan. Wawarungan. Tapi hades ya beneran aja. Yes, selamat siang. Gue lagi di Bandung nih ya. Nah, sekarang gue lagi mencoba nyari tempat yang asik buat ngopi dan ngeteh. Tapi gak biasa. Dan akhirnya nemu nih tempatnya. Persis kayak di Bali banget ya. Tapi ini di Bandung, bukan di Bali. Seru-seruan. Ada apa aja sih minumannya sama yang lainnya di sini? Nanti gue bakal coba review nih. Siapa tahu ya. Asik juga enggak tuh ya makanannya selain view-nya. Kalau yang belum tahu ini toilet. Jadi nama tempatnya adalah Warung Mojok ya, Jalan Pinus. Tempat rahasianya jika di Bali, tapi pohon ini tempatnya di Bali tahun berapa? Sarah Kang siapa ini Kang? Kang Pendi. Kang Pen, konsepnya kumaha sih Pen ya? Kang Pen, siga vintage gitu ya? Konsepnya, wawarungan. Wawarungan. Tapi hades ya beneran aja. Nembean ya dia? Ya nembean. Soalnya orang kerja di Jakarta enak, jarang pulang ke Bandung. Dengan tempat janjian, ah di dia WA. Nawan WA di dia, menu spesialnya? Spesialnya, iga sarang buntut. Pas, gue lagi cari iga. Sarang kopi, kan warung kopi. Nah, sebenarnya gue gak terlalu suka kopi sih. Teh aja lah ya. Kopi lebih, kopi lokal, kopi luar. Kopi lokal. Kopi non. Lampung. Java Pranger seurna. Oh. Java Pranger. Asik. Oke. Gue lagi di Mojok Cafe. Ada goyang-goyang ya karena ada angin. Lagi ngetik-ngetik, ngedit-ngedit sambil makan cireng. Cireng. Nomor kalau di Bandung tuh semua tempat yang dikunjungin tuh enak-enak. Cuacanya mendukung. Ayo makan sendiri. Wup. Nggak lagi makan gue nyampe. Gua pesan iga bakar madu tanpa racun. Karena kalau madu beracun, itu judul lagu. Makanan gue udah nyampe dan ini gue pesan iga bakar madu. Pedes. Tuh. Kita review dulu ya makanannya seperti apa. Apakah benar-benar meyakinkan atau tidak? Nah. Kita makan dulu. Kita makan dagingnya. Ini iga, iga madu. Cobain bumbunya ya. Enak. Keren enak. Thank you.
enaknya lembut banget. Iganya tuh lembut. Sama bumbunya, madunya enak. Terasa kayak madu apa ya ini ya? Madu STMJ kali ya. Di Bandung tuh sebenarnya banyak makanan yang berada iga, tapi favorit gua tuh iga bakar sejang nih, yang di Jalan Cipaganti deket masjid. Nanti gua bakal review deh ke sana. Tapi di sini di warung bacok ini iga bakarnya ajib juga bro. Satu hal tips dari gua kalau misalkan lo lagi makan kuliner, jangan sampai lupain adalah minum. Coba ikuti dulu. Udah habis, enggak ya? Si gulanya lumayan lah ya buat iga bakar madunya. Tapi kalau misalkan lo ingat bumbu sarden, agak sedikit-sedikit mirip dengan sarden sih bumbunya ya. Tapi overall tetap oke kok ya. Beres makan dan numpang ngedit, saat kita cabut dan bayar. Oke. Berapa Kang? Jadi 85. 85.000. 85.000.